Yes. Jadi itu bisa dihitung. Kalau asal beli mobil listrik, pulang apa lo mau ke tandalan lah. Kayak mobil Wokladen itu tes coba mobil listrik, akhirnya nggak bisa di tengah tol Cipali kok dipaksain, nggak sesuai ke hitungannya. Kan ada kisaran, kita lihat kisarannya iya, tapi konstan terlalu becek gas kan konsumsinya beda, terus banyak ngecas handphone kan, AC-nya powernya gede kan, nguras energi juga. Harus diperhitungkan daripada mogok, tapi kalau bawa genset dewe masih mendingan. Bisa dicas pakai genset dewe. Bensin di tengah-tengah tol itu dia harus ada, sekarang sudah ada kok di rest area pompa bensin yang biru-biru itu, semua pelayanan biru-biru kan, semua pelayanan ada tukar baterai, cas baterai, tukar baterai mau motor. Oh iya, motor listrik itu, motor listrik kayak tukar di Indomaret ada, bayar kok gratis ya, kayak ngisi bensin paling cuma hitungan berapa menit langsung terisi kok.
Lama. Lama. Awas. 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 Lama. Lama. Awas. 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 Mau kerjain ya, ada jual bakso apa yang jualin masuk rumah sakit nah, itu lagi itu buka bersama di sini di rumah Mbak Wulan ini terus dia pingsan masuk rumah sakit sampai sekarang udah berapa hari stroke pantasnya gerobaknya di situ iya gerobaknya dia diambil lagi lama dia belum sembuh. Dipikirin kan mikir kok ngomel-ngomel mana ada orang mikir ngomel-ngomel mikir itu dia merenung diem gitu kok ditanya diem nah, kalau nggak dipikirin ya kayak gitu ngomel-ngomel coba-coba itu nggak dipikirin makanya nggak stres nggak banyak penyakit senyum senyum masih kuat gitu senyum ya ini nah, senyum nggak apa-apa dipikirin kalau dipikirin orangnya meneng diam, ya kan? Sakit jiwa, stres. Nah, ini baru benar, gasingnya taruh di depan begini kalau enggak punya lampu, lampu rumah tingkat daripada taruh di samping jadi sekalian ada pemandangan gitu loh lihat gasibu cek mobil motornya nyari Ini mau kucing gak?